Oke, dan selamat datang kembali di sini. Sudah saatnya guys ya, event top up dari Abyssal Token sudah bisa kita claim. Nah, di sini kita dapatkan token dan juga efek recall ini ya. Efek recall dapat satu Abyssal Token, lumayan di sini. Untuk yang misi top up kita coba lihat guys ya. Untuk misi top up-nya di sini ada top up 200, 250 dan juga 100 diamond untuk mendapatkan 8 Abyssal token, dapat 6 token plus ini top up dalam jumlah berapapun dapat 4 token. Oke, jadi kita akan coba selesaikan misi top up harian. Gimana di sini untuk misi top up-nya untuk di admin server mudah guys ya. Tanpa perlu aneh-aneh langsung kita top up saja. Dan tentunya bacot lagi, top up 250 per mata atau diamond langsung kita dapatkan Abyssal token sebanyak berapa ini? 19 dapat 19 token, gunakan 100 diamond, gunakan 250 diamond. Oke, lumayan dapat 19 token di sini. 19 ditambah 4 ada 29 token. 29, 30 token bahkan. 30 token guys ya harusnya. Sudah dapat token 1. Kita SS terlebih dahulu, lumayan buat thumbnail. Oke, kita langsung gacha dengan menggunakan token top up di sini Abyssal token yang kita miliki sebanyak berapa kita lihat nanti jumlahnya guys ya. Oke, kita claim semua di sini. Oke, Abyssal token dapat 4. Dapat sudah terkumpul 14 biji ditambah 6 sudah terkumpul 20 biji. Di sini masih ada 30 total, jadi 30 token bisa kita dapatkan di ronde yang pertama ini guys ya. Jadi 30 token jika kalian menyelesaikan semua misi gunakan 100 diamond dan juga 250 diamond untuk di event dari Abyssal Wing. Kita gacha di 10 kali gacha langsung, dijamin memperoleh hadiah permanen dalam 10 draw pertama. Oke, mantap sih ini, sudah ada jaminan ya guys ya. Nah, siapa tahu dapat skin Abyssal langsung. Oke, langsung saja kita draw 10 kali. Oke, kita lihat dapat siapakah. Oke, cuma dapat apa ini, cuma dapat begini doang guys ya. Dapat emote, dapat Abyssal Chris, dapat Enchant Takedown, apa ini, efek eliminasi, dan juga dapat Border. Oke, masih belum dikasih hoki ternyata. Masih sisa 10 Abyssal Token. Kita buat di ronde yang kedua guys ya.